Hai Sobat Nusantara, hari sore ini saya udah ada di Kota Medan ya, Sobat Nusantara. Itu ya udah bertepatan di Jalan Pemuda, yaitu apa itu namanya? Nasi Goreng Pemuda, guys. Ya, kata Next Carlos sih itu nasi goreng yang terenak di Medan. Ayo kita coba dan kita kepoin, guys. Harganya terjangkau dan kita akan coba. Nah, ini proses pembuatannya sekali masak di kuali yang gede, bukan kuali yang kecil. Ntar lagi ada proses pemasakannya lagi. Oke guys, kita nanti akan shoot proses memasaknya yang sangat unik. Oke. Thank you.
Dua bungkus ya. Ini apa?
Siapa itu tadi, Bu? Gak ada, Pak. Oke guys, ini sajiannya udah datang. Nasi goreng yang ada di Jalan Pemuda guys. Ini ada dikasih daging sapi, terus dikasih telur dadar. Oke guys, satu porsi ini hanya 15.000. Terus sudah dikasih tambah. Ada kerupuk lagi. Oke guys, kita coba rasanya. Makan cuy. Nasi gorengnya nggak asing, ya seperti masakan orang Padang juga. Nasi goreng Padang itu karena pemiliknya orang Padang. Jadi guys, memang enak banget. Ada dicampur daging, ada daging semur, ada nasi goreng. Perpaduannya sangat pas banget. Itu dadarnya. Mantap guys. Karena ada yang kurang. Kurang pedas guys. Ini cabenya. Bangcat guys, cabenya masih bernyawa. Oke guys, jangan banyak-banyak. Banyak tempat yang harus dikunjungi dan harus diliput. Emang benar kata orang itu, nasi goreng terenak Semedan ya hanya ada di sini. Makan dulu. Enak guys.
Oke guys, semuanya udah selesai dan kita udah ini dan berhak mendapatkan stiker rekomendasi dari Tontonnya. Oke, ini akan mendapatkan stiker rekomendasi dari berarti tandanya di sini wajib direkomendasikan saat kalian ke Medan harus mampir ke nasi goreng pemuda untuk mencicipi nasi gorengnya. Oke guys. Oke okay guys, jangan lupa subscribe, like, dan komen ya. Rekomendasikan semua makanan yang ada di Nusantara ya. Semoga Santoci akan berkunjung ke tempat Anda. Oke, okay. See you the next video. Ciao.